Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda, jumpa lagi di Emilian Channel. Hari ini aku mau buat kue kering. Ini cocok sekali untuk sajian lebaran ya teman-teman ya. Di sini kue semprit susu yang akan kita buat nanti, yaitu 3 bahan. Untuk cara pembuatannya dan bahan-bahannya, simak video ini sampai habis. 250 gram tepung maizena, 150 gram margarin palmia, dan 110 gram susu kental manis. Oke, untuk cara pembuatannya, yang pertama kita sediakan wadah, kemudian kita masukkan margarin. Di sini aku pakai margarin merek palmia ya teman-teman ya. Kemudian susu kental manis kita aduk sampai dia tercampur rata ya teman-teman ya. Ini udah tercampur rata semua ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan tepung maizenanya. Sedikit dulu. Kemudian kita masukkan lagi, kita habiskan. Di sini aku mau aduk menggunakan tangan saja ya teman-teman, supaya nanti adonannya ini tercampur rata semua. Ini aku mau aduk menggunakan tangan sampai dia tercampur rata semuanya. Oke, sekarang kita mulai mencetak. Di sini udah sebagian ya aku cetak ya teman-teman ya. Untuk cara cetakannya itu tergantung selera masing-masing. Sekarang aku mau buat seperti ini cetakannya. Aku menggunakan ini ya teman-teman ya. Tuh. Ini bahannya akan aku masukkan ke dalamnya. Ini udah sebagian aku cetak. Masuk seperti ini. Kalau kalian suka juga bisa kalian ganti dengan bentuk mawar, karena sekarang aku mau buat seperti ini aja. Tuh. Kemudian aku tekan ini ya teman-teman ya, keluar. Tuh. Kemudian kalau dia udah keluar seperti itu, kita potong menurut selera masing-masing, mau panjang apa mau pendek. Supaya tempat memanggangnya ini tidak lengket nantinya pas kita masak, kita oleskan dengan mentega. Oke teman-teman, ini udah aku bentuk. Ini kita panggang di suhu 150 derajat celcius, kemudian kurang lebih 25 menit ya teman-teman kita panggang. Oke teman-teman, ini dia kue semprit kita sudah jadi. Ini aku panggang kurang lebih 25 menit, tergantung oven teman-teman masing-masing. Kita mau coba dulu satu. Nih. Aku mau coba, ini teksturnya lembut ya teman-teman ya. Manisnya pas, kemudian lembut. Kemudian bau margarinnya itu harum sekali ya teman-teman ya. Tuh, dia nggak pecah. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Bye-bye.